Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai. So, hari ini kita akan bincang tentang kebebasan bersuara. Apa itu kebebasan bersuara? Secara amnya, kebebasan bersuara ini bermaksud kebebasan untuk menyuarakan pendapat tanpa batas atau penapisan. Tapi, tak bermaksud semua orang bebas untuk bersuara. Sebab kebebasan bersuara ini bukanlah bersifat mutlak sebagaimana yang telah termaktub dalam perlembagaan. Bebas pun tetap ada pantang larang dia. So, siapa yang berhak, perlu, boleh dan bebas bersuara ni? Of course, selagi orang tu masih hidup, masih bernafas, masih bernyawa, dapat berfikir dan dialah orang yang berhak untuk bersuara. Unless kau ni masih bayi lagi, takkan dah fasa bercakap kan? Hey, pernah tak korang terfikir apa hak, apa motif, apa niat semua orang untuk bersuara ni? In real life, tak semua orang sebenarnya bebas untuk bersuara. Ada je sebagai seorang anak, dia takut nak cakap. Takut nak bersuara dengan parents dia sebab mungkin parents dia ni garang. Dan ada juga isteri yang tak berani nak menyuarakan apa yang ada di dalam hati dia dekat suami. Maybe sebab suami dia panas baran, percaya dengan hak mutlak suami sebagai ketua keluarga yang tak boleh dilawan. Sebab dia je lah yang betul kononnya, ataupun sebaliknya. Ada juga pelajar yang takut nak tanya soalan dekat guru dia sebab dia risau apa yang dia cakap tu adalah salah. Dia takut guru dia tak faham dengan soalan dia. Dia takut guru dia tu akan label dia sebagai seorang yang lembab. Tak pun, pernah ke korang tak berani nak cakap dekat kawan korang tentang satu perkara yang mungkin akan buat korang bergaduh? Tak pun korang risau nanti dia terasa hati dan akan adalah suara-suara sumbang yang akan membuatkan diri korang down? Okay, sebenarnya, apa sebab, apa faktor, punca or reason untuk seseorang tu bersuara? Dia ada dua actually. Firstly, dalam konsep Islam, bersuara ni adalah untuk amal ma'ruf nahi munkar, which is untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan akidah dan syariat Islam. And secara amnya, bersuara ni adalah untuk someone tu penuhi kepuasan dia, merungkai persoalan, berkongsi buah fikiran, menegakkan keadilan dan hak terhadap diri sendiri, menyatakan ketidakpuasan hati dia dan apa-apa lagi maklumat yang dia nak orang lain faham dan tahu apa yang dia cuba nak sampaikan. Kebiasaannya, orang ingat nak bersuara ni melalui percakapan je. Tapi sebenarnya kebebasan bersuara boleh dilakukan dengan cara tulisan, slogan, lukisan, lakaran, contengan, puisi, lagu dan apa-apalah, as long as apa yang dia nak sampaikan tu sampai kepada pendengar. So, maksud dia lagu, radio, television and media sosial macam Facebook, WhatsApp, Twitter tu semua adalah cara untuk bersuara melalui dunia maya. Tapi sebenarnya kebebasan bersuara ni lagi banyak digunapakai dalam media sosial pada zaman sekarang. Korang layanlah dulu video interview ni, okey? Hari ini kita bersama Encik Ikram di Kampung Siti Lesebun ni. Okey Encik, apa pendapat Encik tentang, saya nak tanya apa pendapat Encik tentang hak kebebasan bersuara terutama di media sosial? Pada pendapat saya, rakyat Malaysia ni ada hak untuk bersuara. Tapi tak perlu nak menggunakan kata-kata kesat dan juga menggunakan isu kekauman. Saya rasa itu juga pendapat saya. Okey, okay. Terima kasih. Okey, kita bertemu lagi di orang yang kedua. Orang. Boleh saya tanya sikit soalan tak? Apa? Saya nak tanya berkaitan apa pendapat Encik tentang hak bersuara? Hak kebebasan suara? Hak kebebasan suara. Dia pernah saya cakap bagi satu sebelah pihak je lah. Maknanya kalau kita tengok pendapat pakcik tengok biasa dalam persidangan dewan rakyat lah, biasanya dia bagi hak kebebasan bersuara ni. So dekat sana banyaklah mereka bincang kan, banyak isu-isu yang dikupas, ada juga isu-isu yang sensitif yang menyentuh soal keagamaan. Jadi kadang kita tengok dia orang ni bersuara tapi
kadang naik sampai atas meja atas kursi untuk menyatakan keadilan. Tengok kadang macam macam pandang, sampai macam nak gaduh ada. Tapi pada pakcik, dapat pakcik lah buat begitu pun, tapi apabila selesai persidangan dalam dewan tu, dia tak ada apa tindakan daripada pihak polis ke mahkamah ke, mana dia habis kat situ saja. Kalau lain, kalau dekat macam media sosial lain, kita upload gambar ke apa semua kan, dia jadi sentimen pula, dia jadi salah. Itu dia ambil tindakan daripada ke undang-undang, dia ke mahkamah dan penjara mungkin. Di Dewan Rakyat lain, dia hak kebebasan suara dia lain. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Hai semua, so dah tengok kan video interview tadi? Jadi, apa pendapat korang? Sekarang, mari kita teruskan lagi. Jelas dan nyata, kesan dalam kebebasan bersuara ni ada dua kalau korang nak tahu. Satu positif dan negatif. Sudah tentu dari sudut positif, kita akan dapat kepuasan sebab bergantung dengan niat yang kita nak bersuara tu. Tapi, setiap yang baik ada buruknya. Kebebasan bersuara ni lagi banyak kesan negatif. Kebebasan bersuara tanpa had, tanpa berfikir kesan dekat orang lain ni, boleh diambil contoh masa peristiwa 13 Mei 1969 dulu. Di mana disebabkan kebebasan bersuara inilah tercetusnya rusuhan kaum yang mengakibatkan seramai 196 orang meninggal dunia, 439 orang tercedera, 39 hilang dan 9,143 orang ditahan daripada pelbagai kaum. Bukan nak cakap apalah, tapi ramai yang menjadikan platform media sosial ni sebagai tempat untuk bersuara. Mereka tanpa segan silu mengecam, menghina serta memburukkan orang lain tanpa memikirkan kesannya. Kalau korang nak tahu, individu yang terlibat dengan mengecam, menghina, memburukkan orang lain ni boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948, di mana individu ini boleh dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 3 tahun. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam kebebasan bersuara demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Teringat pula satu pepatah Melayu, kerana mulut, badan binasa. Sebab itulah wujudnya akta dan undang-undang yang ada dalam perlembagaan untuk mengekalkan keharmonian rakyat di negara kita ni. Ini adalah antara akta-akta yang berkaitan dengan hak kebebasan bersuara. So, peringatan untuk semua orang dan diri saya sendiri, etika dalam kebebasan bersuara ni adalah yang first, kita bagi salam dulu kalau kita jumpa orang. Yang kedua, perkenalkan diri kalau orang tu tak kenal kita ataupun kita tak kenal orang tu. Dan yang ketiga, bertuturlah dengan sopan menggunakan kata-kata yang baik. Selain daripada tu, kita tak boleh dahaka dekat raja-raja, tak boleh mempersoalkan hak-hak istimewa dan kedaulatan yang ada dalam perkara 152, 153 dan 181 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Oh ya, lagi satu saya nak ingatkan. Bercakaplah dengan ayat yang mudah difahami, sopan, jangan sentuh sensitiviti perkauman, jangan keluarkan kata-kata kesat, jangan buka aib orang lain dan jangan mencela. Paling penting, bercakap benar tau. Ada satu pepatah Inggeris ni berbunyi macam ni. Let's talk, listen more, agree to disagree. Remember, a listener also need a listener. Well, kebebasan bersuara ni sebenarnya konsep dia amal makruf nahi mungkar. Bercakap benda yang perlu dan tinggalkan perbualan yang sia-sia. Seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 19. Innalladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu filladhina amanu lahum adhabun alim. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang suka tersebarnya pelakuan keji zina di kalangan orang-orang beriman mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat ke-19.